Mana? 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 Aduh! Yeay! Halo, kami dari Rokok Tutu. Nama aku Anissa Kinti. Nama aku Inaria Iskina Ardana. Nama aku Yai Suwati. Kami akan mempresentasikan tentang pasar monopoli dan mengambil contoh dari perusahaan UGS. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah yang pertama, hanya ada satu penjual tunggal di pasar. Yang kedua, produk unik tanpa substitusi langsung. Yang ketiga, penjual memiliki kendali penuh atas harga. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing. Saya akan memberi satu contoh perusahaan monopoli, yaitu perusahaan Google LLC. LLC adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk sistem manajemen. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, dan perangkat lunak, dan mulai periklanan dari sebagian besar labanya dari Wikipedia. CEO perusahaan ini yaitu Sundar Pichai dan didirikan pada 4 September 1998. Google merupakan perusahaan monopoli yang berasal dari luar negeri. Google memiliki pesaing, tetapi belum sepadan dengan kekuatan dan kebesaran perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan Google masuk ke dalam struktur pasar monopoli. Mengapa Google merupakan monopoli? Google mempertahankan monopolinya melalui penetapan umpan balik yang berfungsi untuk memperkuat cengkeramannya di pasar sekaligus mempersulit pesaing untuk masuk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.